Cici buat sagu nih memang dari ikut orang tua memang dari kecil dulu lah. Tapi dulu memang kami orang bukan untuk dikomersilkan, hanya untuk makan, untuk bagi-bagi dengan keluarga macam tu, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu dalam dah masuk jalan lagi, dah jalan tak ada, lebih kurang dalam tahun 2000 lebih lah, lebih kurang macam tu. Barulah makcik mulakan projek buat sagu ni, baru nak mulakan projek membuat ni cara komersial. Dulu memang macam tu. Dulu sagu ni kan, sagu ni memang sinonim dengan suku kaum Melanau. Dulu orang tua dulu lah, tapi zaman makcik tidaklah. Dulu macam zaman dulu tu dia orang bergantung dengan sagu walaupun tak ada nasi. Dia dapat hidup juga. Selalu sagu ni makan dengan apa? Makan dengan ikan, dengan ikan bakar tu, dengan umai. Kalau biasalah orang Melanau berulam tu, dia makan sagu juga. Sebab sagu ni kalau belah suku kaum lain memang kira ganti dengan nasi lah. Hasil sagu ni memang mungkin dia macam apa tu, menguatkan tenaga, mungkin lebih kurang macam itulah. Satu awet muda, tapi makcik bukan muda. Biasa sekarang ni ada orang yang tebang pokok sagu tu. Lepas dia tebang pokok sagu tu, dia jual ke kilang. Lepas tu makcik beli tepung dari kilang tu. Kalau dulu memang semua proses dari menebang sampai proses membuat macam ni lah kalau dulu. Sekarang ni dah kan semua dah zaman pun dah berubah. Sebab tu kami beli tepung dari kilang lagi. So bancuk, apa bahan-bahan yang perlu ada daripada tepung? Bahan yang kami perlu dalam sagu tu. Kami buat kerisai, santan, garam, sebut sagu, sebut padi sikit dalam tu. Lambatlah kalau nak jadi sagu kan, dalam masa seminggu tu baru nampak hasil sagu tu, sebab dia makan masa kan dulu tak ada karan ni, tak ada semualah, tak ada macam mesin yang kami buat sekarang tu. Parut kelapa pun pakai tangan semua. Tapi pengalaman makcik lah, dah makcik cuba juga pakai gas tu, belanja dia besar, tak dapat menampung kos dia tu, sebab dia kos gas dengan kos kayu tu, macam kayu dalam satu kali kami buat macam ni dalam kira RM20 lah.
apa tu belanja kayu tu. Kalau dibanding dengan gas, mungkin dua tong pun tak cukup. Sebab gas pun mahal. Baik gas kalau dibanding dengan kayu RM20 tu, gas 2 tong dah 70 dah. Dah RM50 dah kurang tu. Yang ini proses pertama untuk menggelek dia. Lepas tu kalau dah dia dah membesar masuk dalam ini. Lepas tu nak milih saiz dia yang sama saiz dia, yang saiz rata macam ni. Baru bakar atas tu, atas belanga. Milih saiz dia saiz berbeza sebab dia kan dia tak serata. Kalau kira dah serata, nanti dah semua dah macam dia dah jatuh semua yang halus tu. Nanti yang halus tu masuk lagi bahan dia masuk dalam sini lagi nanti. Yang ini nama dia apa? Yang ini kalau kami orang Melanau panggil mengguguh. Kira mengayunlah kalau lebih kurang mengayunlah kalau dalam bahasa. Api dia memang sentiasa maintain sentiasa kuatlah api dia. Dia tak mau tak dapat slow macam kalau dia bara dia dalam tu barulah boleh slow sikit lah. Dia kan dia dah ada bara banyak tu. Lepas tu dia kan pakai hawa dia tu dah cukup panas. Dah. Biasa sehari dia orang buat kalau dia tiga orang tu dalam 1 kg satu hari, 1 kilo lah, kurang macam tu. Permintaan sagu, alhamdulillah lah sekarang ni dibanding dengan dulu lah. Sebab makcik sekarang sebab lama dah makcik komisilkan benda ni, boleh dikatakan makcik bergantung dengan sagu ni. Makcik menghantar anak pergi belajar pun dari hasil sagu. Kan makcik ni memang kerja pengusaha sagu. Yang bekerja makcik lah yang ada di dalam sekarang tu. Mereka tu siapa makcik? Siapa? Dia orang tu macam koga lah. So maksudnya penduduk dekat. Penduduk jiran makcik tu. Tapi alhamdulillah lah sekarang makcik dapat membantu dia orang tu. Yang seorang tu tak ada suami lagi, nah kira ibu tunggal lah. Yang membakar tu lagi ada suami lah, suami dia.
Tapi alhamdulillah sekarang makcik dapat membantu dia orang tu. Kalau tak macam tu susah juga nak kira nak menambah pendapatan keluarga. Well, saingan tu memang banyak saingan tu, tapi dia orang tu buat macam dia orang tak mau menempah orang lain buat tu. Dia orang buat sendiri, jual sendiri. Makcik tak maulah. Tapi makcik tak ada tenaga lagi sebab itulah makcik suruh dia orang buat. Tenaga dah tak dapat nak kerja sangat lagi. Hanya untuk macam nak beli modal dengan dia orang tu. Permintaan memang makcik tak mau macam putus bakalan tu. Memang makcik tak mau sebab satu, kalau putus bakalan tu memang kira makcik rugilah. Memang makcik kalau dalam masa ni makcik dah stok nak raya lagi nanti. Lepas saya orang mesti apa tu, mesti cari sagu tu. Walaupun bukan ada orang yang banyak datang dari kampung ni juga. Dia orang pun selalu beli dari makcik juga. Soalan itulah susah makcik nak jawab sepenuhnya sebab anak-anak pun tak ikut makcik. Harapan makcik memang walaupun makcik dah berumur, kira dah berumur makcik, harapan makcik memang tak mau sagu ni terputus di tengah jalan. Harapan makcik sampai bila-bila lah, sebab sagu ni makin sari makin suka orang makan, bukan suku kaum Melanau saja. Suku kaum lain pun suka makan sagu, macam Cina. Tak kira kaum lah. Makcik kalau tak ada nasi, makcik boleh makan sagu saja. Tapi boleh jugalah. Boleh. Kalau dalam satu hari boleh. Makan dengan ikan tu memang mengenyangkan perut.